Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai Sobat Lumen yang terkasih, jayo jayo, jayo jayo, jayo jayo, jayo jayo. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi, jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa seorang ibu sungguh luar biasa. Ceng! Sobat Lumen yang terkasih, Santa Monica adalah seorang ibu yang sungguh luar biasa.
Dia seperti wanita-wanita bijaksana yang senantiasa membawa minyak sehingga pelitanya tidak pernah padam. Perjalanan panjang mendampingi suami dan anaknya disertai dengan deraian air mata merupakan derita yang harus ditanggung oleh Santa Monica. Bertahun-tahun Santa Monica berdoa kepada Tuhan agar suami dan anaknya bertobat. Tanpa persediaan minyak, pelita Santa Monica akan padam. Namun karena kebijaksanaannya, imannya akan Tuhan, membuat dia tidak henti-hentinya berdoa. Dan sungguh, doa orang beriman akan didengarkan Tuhan. Cayo di doha ibuku, namaku disebut di doha ibuku dengar ada namaku disebut.